Salve sahabat Katoliku keren. Gereja Katolik memiliki Santo dan Santa atau orang kudus yang menjadi pendoa, pelindung, dan juga perantara doa-doa umat Katolik kepada Yesus Kristus. Dari sekian banyak atau sekitar ribuan Santo Santa yang ada dalam Gereja Katolik, berikut ini 10 Santo Santa yang memiliki karunia yang luar biasa dari Tuhan. Ada yang bisa terbang hingga bisa membuat mujizat menyembuhkan. Siapa sajakah mereka? Inilah dia yang dilansir dari berbagai sumber. 10. Santa Faustina Kowalska, Penglihatan. Santa Faustina adalah seorang biarawati asal Polandia yang mendapat kesempatan luar biasa berjumpa dengan Yesus secara langsung dalam penampakan. Saat penampakan itu, Yesus menyatakan dirinya kepada dunia melalui Santa Faustina bahwa ia adalah Raja Kerahiman Ilahi atau Allah yang berbelas kasih. Santa Faustina yang juga mendapat karunia penglihatan yang luar biasa dari Yesus, dalam penglihatannya melalui mata batin yang teramat tajam, ia melihat api penyucian dengan jiwa-jiwa yang menderita di dalamnya yang membutuhkan doa-doa umat Katolik di dunia. Tanya itu ia juga melihat surga dan neraka. Dalam penampakan, Yesus juga berpesan kepada Santa Faustina agar setiap jam 3 sore mempersembahkan penebusan dosa bagi dunia melalui doa kerahiman ilahi yang diajarkan oleh Yesus kepadanya. Sembilan, Santo Sarbel Maklov, Penyembuh. Santo Sarbel Maklov adalah orang kudus yang berasal dari negara Lebanon, di mana Lebanon dulunya merupakan mayoritas Katolik yang menggunakan ritus Maronit. Santo Sarbel adalah petani dan gembala miskin di pegunungan Lebanon. Menginjak usia 23 tahun, ia meninggalkan desanya, lalu melangkahkan kakinya ke daerah pegunungan Anaya menuju sebuah biara yang ada di sana. Ia diterima masuk biara itu, dan di sanalah ia belajar teologi dan giat membantu di paroki. 23 tahun terakhir hidupnya ia bertapa di puncak Gunung Anaya. Makam Santo Sarbel dibanjiri para peziarah yang datang berdoa melalui perantaranya. Tak hanya umat Katolik, bahkan umat Muslim Lebanon juga banyak yang mengalami mujizat penyembuhan ketika datang ke makam Santo Sarbel Maklov memohon perantara Santo Sarbel Maklov yang penuh kuasa. 8. Santo Antonius Padua, Pembuat Mujizat. Lahir di Lisbon, Portugal, ia adalah anak dari keluarga yang terpandang di mana kakeknya seorang gubernur Lisbon. Meski ia lahir di Portugal, namun karena ia meninggal di kota Padua, Italia, maka Santo Antonius ketika dikanonisasi menjadi santo, ia diberi gelar Santo dari Padua atau Italia. Santo Antonius Padua memiliki jiwa misionaris yang luar biasa, mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Kristus seperti Maroko dan juga negara-negara di Jazirah Afrika Utara. Ia memiliki karunia membuat berbagai mujizat, salah satunya banyak umat yang meminta doa melalui perantaraannya menemukan barang yang hilang, dan tidak sedikit doa umat yang terkabul melalui perantaraannya yang luar biasa. 7. Santa Etheldreda, Penyembuh. Santa Etheldreda lahir di Inggris dan ia adalah putri Raja Anna dari Anglia Timur. Santa Etheldreda dimakamkan di Pulau Ely, di mana banyak sekali mujizat terjadi di kuburnya melalui kesaksian para peziarah Katolik yang datang memohonkan doa melalui perantaranya. Santa Etheldreda dipercaya sebagai pelindung khususnya orang yang sakit leher dan tenggorokan, di mana tidak sedikit orang yang sakit leher dan tenggorokan mengalami kesembuhan melalui perantaraan doa Santa Etheldreda. 6. Santa Bernadette Soubirous, Penglihatan. Lahir di Lourdes, Prancis, ia adalah seorang gadis Katolik kecil yang mengalami perjumpaan langsung dengan Bunda Maria di sebuah gua di masa Biale, Lourdes, Prancis. Bunda Maria kala itu menampakkan diri kepada Santa Bernadette, berpesan untuk melakukan sili dan tobat melalui doa dan mati raga bagi para pendosa. Bunda Maria juga tidak menjanjikan kebahagiaan kepada Santa Bernadette di dunia, melainkan setelahnya, yaitu di surga. Sejak Santa Bernadette meninggal, meski sudah ratusan tahun, jenazahnya
hatinya tetap utuh. Allah berkenan kepada orang yang benar. 5. Santa Brigita dari Swedia, penglihatan. Santa Brigita merupakan orang kudus yang berasal dari negara Swedia, Eropa Utara. Ia adalah seorang mistikus gereja dan sering disebut Ratu Swedia, meski ia hanyalah pelayan dari Ratu Swedia. Kehidupan rohaninya yang luar biasa membuat ia mendapat karunia-karunia yang luar biasa, seperti karunia stigmata, bahkan berjumpa dengan Yesus. Salah satu peninggalan Santa Brigita yaitu pesan 15 doa dan janji-janji Yesus bagi mereka yang merenungkan sengsaranya. Santa Brigita bahkan memiliki karunia penglihatan. Ia bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan, seperti penglihatannya tentang peristiwa di Vatikan yang kemudian sungguh terjadi. 4. Santo Fransiskus Assisi, stigmata dan bahasa hewan. Lahir di kota Assisi, Italia, ia adalah sosok orang kudus dengan karunia yang luar biasa. Ia menerima stigmata, yaitu luka-luka mirip luka-luka Kristus yang tersalib pada tubuhnya. Dalam sejarah kekristenan, stigmata Fransiskus merupakan karunia stigmata yang pertama. Tak hanya itu, ia bahkan dianugerahi karunia dapat berbicara dengan hewan-hewan. Suatu ketika, ia pernah memerintahkan burung-burung agar tidak berisik di gereja karena sedang misa. Seketika itu juga, burung-burung tersebut tenang sampai misa selesai. Ia dikenal sebagai pelindung hewan dan pelindung orang-orang yang memelihara hewan seperti pencinta anjing, kucing, burung, dan lain-lain. 3. Santa Gemma Galgani, stigmata. Santa Gemma Galgani adalah seorang kudus yang mencapai puncak kesempurnaan dan persatuan dengan Kristus dalam ekstase-ekstase yang dialaminya karena hidupnya yang begitu suci. Ia lahir di kota Lucca, Italia. Di usia yang masih sangat muda, Santa Gemma telah menjadi kudus dan mengalami kehidupan mistik. Ia dikaruniai oleh Tuhan suatu rahmat untuk mengalami dan merasakan luka-luka dan penderitaan Yesus yang disalib melalui stigmata yang diterimanya. Santa Gemma juga merupakan teladan bagi kita dalam menghayati misteri penderitaan Kristus. 2. Santo Padre Pio, stigmata. Lahir di kota kecil Pietrelcina, Italia, Santo Padre Pio merupakan orang kudus besar abad ke-20 yang menerima karunia-karunia ilahi seperti stigmata selama 50 tahun. Mengalami 5 luka Yesus, dari luka-luka tersebut mengeluarkan bau harum yang mengagumkan. Ia juga mengalami bilokasi atau dapat berada di 2 tempat sekaligus. Ia juga diberi karunia levitasi atau dapat melayang atau berdiri tanpa menyentuh tanah. Ia juga mengalami karunia kunjungan jiwa-jiwa yang telah meninggal, yang berada di purgatori atau api penyucian, dan bisa juga membaca batin seseorang. Sedari kecil ia sudah menunjukkan tanda-tanda kesalehan. Di usia 5 tahun ia sudah mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Tidak hanya itu, sejak kecil ia dapat berkomunikasi dengan malaikat pelindungnya, Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Santo Padre Pio semasa kecil juga sering juga diganggu oleh iblis dan sering mendapat pengalaman tentang neraka. Jenazahnya kini tetap utuh dan banyak peziarah datang berdoa melalui perantaraannya, serta tak sedikit mujizat terjadi. 1. Santo Yosef Cupertino, terbang. Lahir di Cupertino, Italia, ia dikenal sebagai pribadi yang tidak pandai. Namun semangat hidupnya dalam meraih cita-cita membuat ia dikenang sebagai pelindung para mahasiswa dan pelajar Katolik. Santo Yosef Cupertino juga terkenal memiliki karunia yang luar biasa. Ia dianugerahi banyak karunia spiritual. Ia bahkan bisa berkata-kata dengan hikmat, memiliki penglihatan akan Allah, kuasa menyembuhkan, dan membuat mujizat, bahkan bisa terbang melayang-layang di udara dalam pengalaman ekstase. Santo Yosef Cupertino terkenal juga akan perantaraannya yang begitu besar bagi para pelajar yang akan menghadapi ujian. Tak sedikit pelajar Katolik yang berhasil dalam ujian berkat perantaraannya. Di Indonesia, terdapat relikui Santo Yosef Cupertino yang ditatahkan di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta, tepatnya di Kapel Santo Albertus Magnus, lantai 13.
Ya, sahabat Katolik Ukraine, itulah dia 10 santo-santa atau orang kudus dengan karunia yang sangat luar biasa dari Tuhan. Masih banyak lagi santo-santa dalam gereja Katolik yang memiliki karunia yang luar biasa. Jangan lupa tinggalkan di kolom komentar, santo-santa apa pelindung atau nama baptis kalian atau favorit kalian. Sekian dan terima kasih. Salve!